atau enggak tahu. Ngapel atau gimana ini? Apa ketua? Apa ketua? Nota. Nota? Iya. Ini ngapain di sini? Ngapel? Iya, nunggu kemas dari Megelap pas mati di sel sampai bocor penyakit kok baru raun-raun. Penampilannya kok baru. Penampilan kacamatanya ini. Tadi kamu saya telepon dua kali enggak jangan. Tadi saya di jalan, saya udah tahu di jalan, ini Pak Ketua masuk pas sampai di sini katanya ada tamu dari Bengkulu. Itu tadi kasih kacamata karena anaknya kan friend Pak Ketua bener. Mau suruh ganti kacamata yang hitam. Makanya saya pakai, langsung diambil fotonya sekalian juga pakai kacamata ini. Kacamata kasih tos. Dapat tos tadi? Ya. Ugal-ugalan Ketua. Tapi memang dia jari jauh itu. Saya kira satu lembar, Pak Bung. Gak mungkin tuh tas langsung dibuka, kan gak mungkin. Setelah dia parkir, prit, cakap siapa apa kan, tak buka. 50-an? Merah! Wah! Itu mungkin... Maka tadi ada kamu lebih meriah itu. Itu mungkin salah ngambil Ketua. Enggak, siapnya dilepat gini kok salah ngambil. Salah ngambil itu mungkin. Dua lembar merah semua. Nah ini loh. Pantesan kok semeringah. Bukan. Tadi tuh nek, kamu diangkat, biar ngomong, biar marem orangnya tuh. Wah, lalu saya di jalan saya nggak dengar, saya mohon maaf. Iya, katanya namanya Pak Bambang. Oh iya. Iya toh? Saya tuh nek ada perlu ngurangkan ketanya kamu. Iya. Karena pasangan ini kan saya sama Pak Gung. Gung tadi Pak Gung nggak jumpa, maksudnya tadi pun kan biar ngomong, kan lebih senang orang itu. Oh, tapi gitu. Maaf Pak Gung baru di perjalanan. Pak Ketua foto sama ini Ketua? Nah. Ini Ketua? Yang mana? Sama yang mana ya? Ini aja, ini aja. Nah. Foto, dicium dong. Mau diambil. Oh iya. Kira datang gua. Bensnya kelewat. Kelewat. Aku tumpang dari kaca ya. Ini lo Ketua. Di mana? Yang ini mana? Lah bensnya apa? Ini bensnya sama gelangan. Bukan. Gak turun. Gak ada orangnya. Mana orangnya? Itu loh. ALS. Oh ya ya ya. Yo. ALS. Ini karena kita demo saya. ALS. Oh, Pak Kuat. Yo. Yo Ketua yo. Kita dulu. Ya. Wah, ada pisonya. Sakit. Saya kasih gimana? Kasih gimana? Kasih dong. Mana ini Mas? Medan. Si. Oh, Pak Kuat toh yang jemput nih. Iya. Pesonya tadi udah. Nemu apa? Agak apa? Dikira epeng. Saya tadi kan kerja bener kamu, ngaku terus ke tadi. Kenapa kerja di itu ngapel, ngapel. Apa ada waktunya? Ngunggu penumpang ngapel, ngapel. Penumpangnya kelewat. Penumpang tujuan Medan. Medannya di mana, Mas? Gudang aja Medan sih kan. Di mana? Di gudangnya aja. Oh, di Mabesnya. Masih lanjut ke mana, Pak? Ke Aceh. Wah, ke Aceh toh. Tapi Bapak asli Aceh. Asli Aceh. Lah di sini di tempat anak saudara. Saudara. Saudaranya ada yang di sini. Di Gelang sini Muntilan. Muntilan. Bapak Acehnya di mana? Di Nagara ya. Labuh, Semarang. Oh, Meo Labuh. Iya. Ini anak-anak Bapak. Ini masih di mau kerja di sana. Iya. Di mana Pak? Di mana? Ke perkebunan atau di jualan dagang? Ini usaha. Apa?
Jalan dagang. Apa, Pak? Harum manis. Harum manis. Oh, yang dibikinan itu ya? Oh, iya di Melaboh. Ini ya, Pak Surmir di Medan. Di Aceh, asli Aceh. Jadi nanti kalau dari Medan naik travel. Oh, travel ya, Pak ya. Masih berapa lama lagi itu, Pak? Satu malam. Enggak enak bis. Karena bis enggak ada. Yang ada dari Medan ke Banda Aceh, Banda Aceh Melabuh. Masih 2 malam lagi. Masih 2 malam lagi ya. Wah, berarti nanti pindah travel ya. Travelnya apa, Pak, namanya, Pak, di sana itu, Pak? Travelnya nanti belum tahu, enggak tahu ya, nih ke sana. Tapi di sekitaran Mabes di Sisingamangaraja itu ada. Oh. Usaha arom manis. Ini berarti beli alatnya di sini, Pak, ini, Pak. Iya. Muntilan. Ketua. Ini lho kacamatanya ini lho. Pak, makasih ya. Semoga lancar selamat sampai Medan. Kacamatanya ini tak tanya saya ini. Jadi ini punya anaknya atau gimana? Punya anaknya. Anaknya friend Pak Ketua. Heeh. Berhubung sudah ditidur di Hotel Pandanaran Kerotaman. Iya. Ingin jumpa sama Pak Ketua. Iya. Memang bawalannya dari sana. Tadi ada makanan sama ini. Sudah Pak Ketua sudah makan. Oh iya. Wah, alhamdulillah saya dapat oleh-oleh. Sudah saman kan. Pak Ketua ingat sama kamu itu. Tos dulu. Nah, ini namanya friend. Oh. Anaknya kan friend Pak Ketua. Iya. Pokoknya kalau sampai juga sama itu sama Pak Ketua. Iya. Dan ini satu ganti pakai kacamata dari Bengkulu. Maka dari pagi kan sudah pakai yang keren. Pantesan Pak Ketua kok loh, kok rubah penampilan lah. Ternyata dapat hepeng. Oh ya, tadi begitu pulang ya kan dapat tangan semua. Tonton ini saya klip di sini. Oh, itu salah ngambil kayaknya. Kok salah ngambil gimana? Kamu tuh ngambil kembalikan. Nggak. Itu mau ngasih 20.000 mungkin. Nah, keliru. Merah dua Pak Ketua. Itu memang penggemar Pak Ketua berat itu. Atau ada pesan lagi mungkin tadi langsung pergi dia? Langsung pergi. Beliau langsung pergi? Enggak, karena sama ibunya tinggal di Hotel Pandanaran kan enggak enak sama sini. Jadi cuma ayah, ibu, anak. Jadi anak pas ngasihnya itu pas beliau di atas mobil? Enggak, pas ini mau pamit. Oh, mau pamit? Pamit sama tangan-tangan, saya langsung terkelip. Langsung saya masuk ke sini kan? Iya. Saya ajak bapak. Laginya umama itu dua, itu cuma 5.000-an dua, saya sempres kembali. Kok kamu tuh berhubung 200, iya. Dimajak. Cuma ngerti di Pak Ketua. Coba nanti kalau Anda mau saya telepon itu keliru atau enggak gitu. Kamu tuh, itu gak keliru memang enggak saya itu. Saya cuma sudah dijapa dari Bengkulu, jauh-jauh kok. Iya, iya. Kalau gak dari itu, santai. Tapi beliau memang asli mana, Ketua? Asli Bengkulu. Oh, di sini? Di sini. Ya, di mana ya, Pak? Pak Bambang itu namanya. Lagi pas tanya pun dua kali mesti biar ngomong kita sama Pak Ustaz Marem. Tapi enggak apa-apa di Malung. Iya, ya bagaimanapun Pak Ketua. Ya. Pak Ketua itu di mana-mana sekarang banyak friend-nya. Sama anak-anak Pak. Iya, Pak Ketua itu. Itu kan tiap hari ayah megang HP, ya kan? Megang HP mau lihat yang baru. Pegang anaknya, saya mau lihat Pak Ketua. Kita bener di sini Pak. Yang ngeliput Pak Haji. Oh gitu ya. Ya yang penting tamu di sini terdokumentasi. Entah siapa saya, Mas Ajis, Mas Joko, Bang Jogja. Yang penting pohon DPD sama meja ini membawa rezeki. Membawa rezeki. Pohonnya untuk berteduh, mejanya untuk terima makanan. Oke. Jadi kasih makanan, sudah keamanan. Oke. Oke ya Ketua ya, pokoknya wah, wiket kayak itu, aku nyambut gaya moh, tila-tili penelponnya sekarang kono Pak Ketua udah ngomong tila-tili tanya kerean di terkira, udah sampai pagi. Pak Ketua nggak mau bertele-tele ya? Nggak mau, asatnya pun luncur itu. Istilahnya seperti kembang api. Kembang api. Sulut langsung sos. Nah, langsung sos. Dor! Telat itu dornya. Kering-kering berencing. Jawil jodil. Wadang mobil. Lihat. Iki pergode lah, orang atas saya udah tiga yang ini. Mau berbulu kayak kocok motor di satu saya omongan ini meriah. Meriah. Coba mau 5 bulan lalu tak. Tapi gini Ketua. Berarti kemarin 150.000 dari ya, Pak Dokter. 200.000 dari Bang Andri Nasution. Dari Bengkulu. Ya, waduh Pak Ketua ini. Kemarin cair 550. Waduh, kalau ini kacamata ini. Kacamata. Jadi harus saya pakai nanti apa orangnya lihat kan gak enak. Oh iya. Harus saya pakai. Ya bilang di sini Pak sudah saya pakai. Ya.
Pak siapa yo? Oh ya, Pak Bambang. Eh, kok taksi toh? Itu namanya Pak Bambang kok taksi. Pak Bambang yang dari Bengkulu. Kacamata pemberian ibu sudah saya pakai. Semoga bermanfaat dan Pak Bambang keluarga semoga sehatkan keluarganya, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya selalu dan murah rezekinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Pak Bambang yang dari Bengkulu yang telah singgah di Pulbis ALS Yogyakarta, jumpa dengan Pak Ketua, Mas Ajis dan teman-teman semua yang ada di sini. Pokoknya saya doakan mungkin kalau dalam perjalanan pulang ke Bengkulu ya, semoga diberikan kelancaran dan keselamatan sampai di Kota Bengkulu. Sampai ketemu lagi, mungkin kapan-kapan kita main ke Bengkulu ya, Ketua ya. Kita main ke Medan, kita lanjutkan sudah dicabut di sana, Pak. Oke. Dia meluangkan waktu supaya Pak Ketua. Siap, Pak Ketua. Terima kasih ya Pak Ketua ya. Oke ya teman-teman ya, tetap semangat. Jangan lupa sholat berbagi dan berkarya dari Kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Horas.